Oke, masih di Kalong Show. Di video ini kita akan sama-sama mendengar penampilan Dewa 19 dan juga Daniela Riyadi dan juga tentunya orkestra yang dipimpin oleh Mas Guntur P. Mereka di sini akan membawakan lagu Air Mata yang gua dengar informasinya daripada Dani bahwa lagu ini sebenarnya jarang banget dibawakan live. Bahkan katanya Firza aja belum pernah nyanyiin lagu ini, ya. Dan kalau tentang feel katanya yang gua dengar sebenarnya Pade Dani merasa malah feel-nya Daniela lebih dapat ketimbang feel-nya Mas Once. Apakah benar? Gak usah lama-lama, langsung kita tonton aja sama-sama ya. Yuks. Gawat nih awalnya. Ada bagian-bagian yang muka Dima banget ya. Air mata yang telah jatuh. Pas nih sama Daniela nih. Membasahi bumi. Takkan sanggup menghapus penyesalan. Emang lagu-lagu Daniela kan sering banget yang segelap ini ya. Dan katanya memang Daniela itu ngotak banget minta nyanyiin lagu ini, bukan lagu lain. Dan pada Dani meng-approve itu, terjadilah sebuah mahakarya besar. Banget ya. Karena waktu yang bengis terus pergi. Menangislah bila harus menangis karena kita. Bisa terluka, manusia pasti menangis. Ini pas banget nih, beneran nih. Main selonya. Manusia pun bisa mengambil hikmah. Wih. Baru full ya, orkestranya ya. Tersimpan hikmah. Nagih ini sih. Yang bisa kita petik pelajaran. Di balik segala suka. Tersimpan. Jadi tadi rendah terus ada masuk tingginya ya. Yang kan mungkin bisa jadi cobaan. Menangislah bila harus gua nggak tahu emang masalah headset gua apa
emang gimana gitu gue nggak tahu. Cuma gue nggak dengar suara alat musik tiupnya. Teman-teman yang headsetnya bagus tolong komen ya. Kan ini ada yang cello yang bagian rendahnya, habis itu ada yang biola yang tingginya. Awal-awal emang lebih banyak yang main nada rendah, mungkin cello kali ya. Habis itu barulah masuk di pertengahan itu ada banyak suara biolanya. Tapi gue dari tadi belum mendengar alat musik tiupnya, gue gak tahu deh. Dua, drumnya masuk ya. Nah, ini belum kedengeran nih. Air mata ini gak kalah keren sama Kangen dan Risalah Hati Yurayunita ya. Semua kerasa banget ya, bener-bener orkestranya kerasa banget dan jadi sesuatu yang sangat baru ya. Meskipun di penghujung itu Danila gak boleh menghilangkan apa yang menangislah itu ya. Emang itu udah kayaknya patternnya mesti ada dan Danila nyanyiin. Nah, mengenai tadi, ternyata kayaknya emang tengah jalan itu belum ada alat musik tiupnya yang bermain ya. Pasti yang terakhir-akhir aja baru ada dan itu bikin nambah gawat musik ini ya. Oke, setelah ini kita beralih ke acara Blibli beberapa malam lalu. Dan di video nanti kita akan sama-sama dengar suara indahnya Liotra, Anet, dan juga Jola bersama Weird Genius menyanyikan lagu kesukaan gua, lagunya Ceylon 7, Melompat Lebih Tinggi. Tapi di next video, stay calm.